Tersangka pembunuhan dan mutilasi di Kota Malang, JLT akhirnya menyerahkan diri ke polisi. Pelaku memutilasi jasad istrinya selama 6 jam dan kebingungan menyembunyikan jasad korban. Hal itu diungkapkan oleh kuasa hukum tersangka Guntur Putra Abdi Wijaya. Aksinya dilakukan di Jalan Serayu nomor 6 RT 2 RW 4 Kelurahan Bunur Rejo Kecamatan Blimbing Kota Malang. Kasus ini terungkap seusai tersangka menyerahkan dirinya ke kantor polisi. Tersangka melakukannya karena hubungan dengan istrinya tidak harmonis, hingga tersangka menuduh korban telah berselingkuh dengan laki-laki lain. Atas perbuatan tersebut, tersangka dijerat dengan pasal berlapis.